Semua orang berhak untuk sukses tanpa melihat latar belakang pekerjaan seperti personel duo Sabun Colek. Dua personel dangdut ini, Dina dan Kiki, awalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tak cukup sampai di sini, menjemput impian keduanya hijrah ke negeri Hong Kong menjadi tenaga kerja wanita. Namun takdir berkata lain. Saat nonton konser Wali Band di Hong Kong, Dina mendapat tawaran menjadi artis. Meski ragu, namun tawaran tak disia-siakan. Pekerjaan sebagai TKW selama 7 bulan ditinggalkan. Tak ingin sukses sendiri, Dina mengajak Kiki menjadi pasangan duetnya. Dan benar saja, keduanya sukses di lantika hiburan. Agustus tahun lalu, mereka mengeluarkan single perdana. Jangan berkecil hati. Hati, tetap semangat, terus yakin. Semuanya pasti bisa kita capai, asalkan kita ada kemauan, keyakinan juga ya. Kesempatan juga jangan disia-siakan. Kalau ada yang menawarkan, jangan sampai disia-siakan benar gitu. Popularitas diraih, rupiah mengumpul. Namun keduanya tidak lupa sejarah. Kalau Dina emang uangnya Dina buat pengobatan lupa. Terus buat menyekolahin adik. Terus ditabung buat orang tuanya gaji. Bisa nubus rumah mbak. Kemarin nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Sekarang bisa nubus surat rumah. Demikian laporan Siti Ayani dan Mulyadi Muiz dari Jakarta.